Berikut ada 5 destinasi wisata air yang bisa jadi referensi liburan kamu weekend ini. Air Terjun Bidadari. Tempat wisata air di Bogor yang satu ini emang populer banget. Selain pemandangannya indah, kamu juga bisa menikmati berbagai wahana bermain air lainnya, seperti wave pool dan lazy pool. Tirta Sanita Hot Spring. Tempat wisata ini udah menyediakan pemandian alami air panas yang berasal dari Gunung Kapur. Airnya mengandung belerang dan garam. Katanya sih bisa bikin kulit halus loh. Air Terjun Nangka. Salah satu air terjun yang asyik untuk main air adalah Air Terjun Nangka. Memiliki ketinggian sekitar 25 meter, di bawahnya ada kolam kecil yang bisa kamu gunakan untuk basah-basahan sambil diguyur air mata alami. Curug Leuwihejo. Tempat wisata yang satu ini memiliki tekstur bebatuan yang unik dengan kualitas air yang jernih dan pemandangan yang nyegerin mata banget. Curug Leuwiliuk. Curug Leuwiliuk ini menyuguhkan kesegaran baru buat kamu yang ngerasa penat sama kesibukan dan rutinitas di perkotaan. Gak tanggung-tanggung, pemandangan bebatuan dengan air jernih berwarna hijau toska membuat curug ini masuk ke deretan objek wisata yang instagramable. Itu dia tadi 5 destinasi wisata air di Bogor yang bisa banget jadi referensi kamu buat weekend ini. Kira-kira kamu mau ke air terjun yang mana?